Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas dan ini adik saya Dija. Kami berdua berasal dari Kampung Sukadami RT 06 RW 02 Desa Hegarsari Kecamatan Cindang Barang Kabupaten Cianjur. Ingin meminta tolong ke Bapak Bupati Cianjur dan Bapak Presiden Joko Widodo agar bisa membantu kami memulangkan ibu kami ke Indonesia karena ibu kami sekarang berada di Arab Saudi. Ibu kami ditahan kurang lebih 6 bulan. Yang sekarang kondisinya lagi sakit-sakitan karena ada bekas operasi di bagian payudara dan sekarang kerasa lagi sakit. Ibu saya sekarang tidak bisa menghubungi saya dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Terakhir saya berkomunikasi sama ibu saya bilang ke saya bahwa ibu lagi sakit, ibu ingin pulang, ibu sakit dan ibu sudah tidak lagi bekerja di situ, ibu udah pulang dan sekarang ibu lagi disekap di kantor yang berada di Arab Saudi. Ibu saya bekerja selama 4 bulan dan kerja berat. Karena kerjanya berat, jadi ibu saya terasa lagi sakit di bagian payudara yang bekas operasi. Ibu saya mengurus 2 anak dan mengerjakan kerjaan rumah. Dan kerjaannya sangat berat sampai-sampai ibu saya gak bisa tidur, paling bisa tidur 2 jam. Udah itu kerja lagi. Tolong buat Bapak Presiden, tolong supaya bisa membantu untuk memulangkan ibu kami lagi ke Indonesia. Dan saya mohon buat Bapak Bupati supaya bisa membantu memulangkan ibu saya lagi ke Indonesia. Kemarin saya sudah membuat laporan ke Polres Cianjur dan meminta bantuan ke Bapak Topan, meminta bantuan ke kantornya Bapak Topan yang berada di Cianjur supaya bisa memproses kepulangan ibu saya. Dan buat sponsor, ibu saya tidak mau bertanggung jawab yang membawa ibu saya dari kampung ke Cianjur. Itu tidak mau bertanggung jawab. Dan dari Cianjur ke bandara, ibu saya dianterin lagi ke sponsor dalam, yaitu bernama Bapak Randy yang tidak mau bertanggung jawab. Tolong Pak bantu kami agar ibu kami bisa pulang dan berkumpul lagi bersama anak-anaknya yang masih membutuhkan orang tua. Kami juga masih sekolah Pak, adik saya masih baru masuk TK dan saya baru masuk SMA. Kami membutuhkan ibu Pak. Sekali lagi saya meminta tolong ke Bapak Presiden dan Bapak Bupati supaya bisa membantu kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.